Cinta itu bukan hanya sekedar kamu bisa ciuman, diraba, ataupun seks doang. Harus ada rasa nyaman dan bagaimana kamu bisa menghargai wanita di tempat umum. Saya harap itu adalah kemutlakan untuk kaum pria pahami, bahwa seks akan lebih romantis jika dilakukan di tempat yang nyaman dan jangan salah tempat. Cerita kemarin pas jalan-jalan, banyak sekali momen-momen kamera mataku memotret pemandangan yang miris. Saat duduk di kursi bioskop ingin menyaksikan film yang menegangkan, atau mungkin ingin memahami ceritanya. Tapi rasa fokus ke arah layar akan terpecah dengan orang-orang di sebelah kursi yang begitu rusuh dengan tingkah pegangan tangan, meraba, mencium, dan bioskop hanya dijadikan tempat untuk bermesraan. By the way, apa enaknya sih dengan kamu duduk dan sambil tangan si pria berselancar meraba semua bagian yang disukai? Sebuah fenomena yang menjijikkan. Kalau emang pengen menyalurkan seks, sewa hotel atau motel ataupun apartemen. Karena seks yang benar dan baik itu harus dilakukan di tempat yang nyaman. Bayangin kalau kecantikan wanita hanya seharga Rp40.000, harga tiket per orang untuk menonton 2-3 jam. Sayang dan cinta memang kadang memabukkan seperti Amer yang bisa membuat seseorang lupa akan hak-hak menghargai. Setidaknya, pikirkan yang jomblo di sekitar Anda. Kan ngenes banget harus melihat kemesraan yang membuat hati sang jomblo meronta-ronta. Semoga tulisan saya ini adalah pikiran liar yang tak perlu kalian maknai. Tapi harus tetap kalian baca tanpa skip dan dengarkan, dan tanpa merasa kalian pelakon dari tulisan saya. Karena saya tahu hidup itu pilihan, dan pilihan itu ada yang lurus ataupun bengkok. Saya pilih di tengah-tengah saja biar netral. Paham dong sampai di sini? Saya habiskan kopi dulu, kasihan udah nunggu untuk diseruput. Seperti saya yang terus menunggu tanpa kepastiannya. Kamera mata di bioskop. Kata dan logika, salam hangat secangkir kopi. Ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, saat ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah,
membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, yeah. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.